Kalimantan Tengah ya, ada suku Dayak mempersoalkan tentang tanah adat mereka yang sudah dikelola secara turun-temurun namun diambil alih katakan oleh para investor ya sampai jutaan hektar sehingga masyarakat terusir dari tanah-tanah adatnya. Mereka ketika itu berhadapan dengan apa namanya katakanlah aparat keamanan. Seperti katakanlah di Lampung daerah Mesuji, masyarakat tadi itu terusir dari tanahnya, mengelola secara turun-temurun dari bertahun-tahun, tiba-tiba ada perusahaan yang masuk, mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka yang didasarkan pada izin HPH yang diterbitkan oleh bupati setempat. Masyarakat menjadi kaget gitu. Tanah-tanah mereka yang dijadikan sumber mata pencaharian itu diambil alih oleh para pengusaha, diambil alih oleh para kapitalis, kan begitu. Sehingga masyarakat semakin miskin. Praksi Hanura tetap komit dan konsisten memperjuangkan tentang tanah-tanah adat itu ya. Banyak apa praksi-praksi lain yang mencoba membangun logika-logika terbalik. Saya kira tidak sejalan dengan pemikiran kami dan kami tetap apa namanya berjuang ya bagaimana melakukan lobby-lobby dengan praksi-praksi lain supaya betul-betul tanah-tanah adat, tanah hak-hak wilayah ini betul-betul terdistribusi dengan baik kepada masyarakat supaya dikelola secara